Okey, untuk iron dia ni mula-mula anda iron daripada sebelah dalam dulu, kemudian baru iron sebelah luar. Cikgu, saya nak tanya, apa kelebihan kalau kita iron baju di sebelah dalam daripada sebelah luar? Sebab kita akan ratakan dia punya jahitan dan juga basi sebelah dalam dulu, baru kita akan senang ataupun mudah nak iron di sebelah luar. Ya, itu. Sebab tu je lah. Betul. Kalau tak nanti, bila kita terus iron sebelah luar, tiba-tiba sebelah dalam rupanya dia terlipat. Dia tergelembung ke apa kat sebelah dalam. So, kita dah matikan line yang salah. Ada nasib pula kalau kena kain iron di luar nanti baju kilat. Itu sebab polyester. Jadi faham. Sebab itulah. So, belajar sesuatu tak? Kalau anda belajar sesuatu, komen. Komen apa cikgu ya? Sesuatu. Sesuatu. Okey, nak mudah untuk jahit zig sembunyi, anda boleh iron lebar basi dekat sini. Lebar basi dekat sini 1 inci lah. Lebar basi ni kita ada sebelum potong kain, kita dah ada basi ke macam mana? Sebelum potong kain untuk baju perempuan, kita buat pola tanpa basi. Okey. Lepas tu barulah kita akan tambah basi. Tapi kalau pola ready-made yang kita ada tu? Dah siap basi, dah siap facing. Macam-macam lah facing. Basi, lepas tu instruction kedudukan, ira, macam-macam dekat situ. Ini kalau siapa yang beli pola. Betul. Okay, faham. Sebab kadang-kadang ada setengah orang, dia belum mahir untuk buat pola tapi dia boleh kawal mesin jahit. So, dia nak beli pola pun boleh. Oh, ya? Ya. Okay, so ni saya iron untuk dapatkan point basi dia. Kemudian barulah kita akan jahit. Oh, dia macam melengkung ya kan sini ya? Ya, betul. Sebab kita dah masukkan kat sini pinggang. Oh, tak. Saya tak tahu. Saya nak diorang sendiri yang tanya. Mesti diorang akan tanya. Kenapa melengkung kat sini? Sebab kita dah buka dekat sini. Sebab itulah kalau tak jahit dat, dia akan flat je. So, bila anda duduk dekat kerusi kan, tiba-tiba terbonjol kat belakang. Okay. Ada macam bonggol kan? Yang kata terputus-putus tu, anda boleh tekan button share. Mungkin internet tak berapa elok di lokasi anda. Betul. So, untuk jahit zip sembunyi, kita akan tukar tapak zip sembunyi. Ada ke tapaknya? Nak lighting? Ada? Baru beli. Okay, ada yang tanya. Apa beza tapak zip besi dengan plastik? Okay, tapak zip sembunyi yang besi dengan yang plastik. Okay. Ini dia bagi punya... siapa yang baru belajar menjahit ya. Ha-ha. Siapa yang baru belajar menjahit ni sangat penting. Okey, dia punya lorong bawah dia ni. Dia punya lorong bawah dia ni, yang plastik ni dia lebih besar. Jadi dia bagi laluan mudahlah. Maksudnya mudah kita nak jahit tu, dia bagi laluan zip tu lalu. Dalam masa yang sama, dia lebih kemas and then dia lebih murah. Okey, kalau besi ni sometime lah, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey juga sebab bila lorong tu terlampau kecil kita nak jahit, dia agak terlampau pressure dekat bahagian apa ni zip tu, nanti dia akan jadi macam ketat and then dia jadi macam tak cantik lah. Okay, tak kemas. Faham. Okay, kadang-kadang ada setengah orang dia tak reti nak jahit zip sembunyi, dia lebih mahir untuk jahit zip biasa. So hari ni adalah advantage untuk anda, kita nak share macam mana jahit zip sembunyi. Okay, mula-mula pastikan jangan terbalik lah. Ahmad, saya. Pastikan jangan terbalik. Kepala dia ni sebelah cantik dan kita turunkan. Okay. Okay, ni anda ikut je line yang kita dah iron ni. Jadi dia lebih mudah. Saya kira dah 8 orang. 8 orang lagi yang tak reti kat sini. 9. 9. Baru follow 2 hari lah. Uish. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. 10 orang, 11 orang. Itulah fungsi bila anda share dengan kawan, ada yang baru dapat ilmu-ilmu ni, so diorang follow dan diorang dapat belajar. Sebab saya dan Cikgu Amin boleh sampaikan je, tapi anda yang memanjangkan ilmu tersebut. Betul. Okey. Dah berapa orang? Dah 20 lebih lah ni rasa. Oh, ramai eh? Ramai yang punya. Boleh close up tak? Saya cuba close up eh. Gambar pecah-pecah sikit tak?
Okey, ni saya penitikan dekat sini. Fungsi peniti ni supaya dia tak terkelipit bila dah jahit bahagian bawah ni. Kita nak sama level kan? Yep. Then cara saya jahit zip sembunyi. Kalau sebelah kanan jahit daripada atas, jadi sebelah kiri pun saya akan jahit daripada atas. Oh, macam tu lah, kena seimbang. Betul. Oh, ada sebab-sebab dia kan? Ada sebab dia. Kita bagi tahu juga. Kita simpan benda tu. Okay. Ada kelas online yang dicakap tak? Ada. Oh, okay, baik. So, biar dalam kelas online lah dapat. Okay, ni saya jahit lagi sebelah. Okay, baik. InsyaAllah. Okey, sekarang kita nak terbalikkan zip ni di mana nampak tak kepala zip ni ada kat bahagian bawah. Mm-hmm. Itulah fungsinya kenapa kita naikkan 2 inci supaya kepala zip ni kita boleh masukkan dekat bahagian lubang ni dan kita tarik dia dari sebelah dalam. Tahniah kepada Hafizah. Ha, sebab dia kata dia dah bayar. So terima kasih dan dah boleh belajar dah. Kalau belum masuk grup boleh tanya Fiza dengan Ina. Sesi soalan dalam grup WhatsApp. Nanti yang best tengok. Okay, so kita dah siap jahit. Kemudian kita nak iron. Tapi kita iron kemudian sebab dia sekali jalan je. Lagipun saya nak, kita nak kejar masa je. Betul. Saya nak jahit bahu. Bahu Dengan sisi. Hai, anda nak lagi pukul sen daripada cikgu? So, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi.